Okey, komen tu ada terbaca kat Twitter and first of all aku tak ada masalah dengan Khairul Ameng. Khairul Ameng memang did a good job. Aku pun kadang-kadang ada terinspired jugalah daripada dia. Dia ni siapa kan? Tiba nak masak nak jadi macam Khairul Ameng pula. Jadi benda tu sebenarnya, if you guys know me lah, sebelum ni aku banyak buat konten-konten lawak apa semua. Tapi sampai bila nak macam tu, otak aku pun dah kering kan. Jadi lawak aku pun aku mengaku memang hamba mat. Sebab tu aku cari benda lain. Mostly aku ignore je lah kan, hate comments ni semua. Tapi tak apa ni, tak dinafikan lah. Kadang-kadang koyak juga. Korang kena tahu dosa dengan Allah dengan dosa dengan manusia lain macam mat. Dosa dengan manusia kau kena claim dekat orang tu sendiri. Kau let dah, kecoh lah kan. Lepak lah. Nak cakap macam mana eh, kadang-kadang hate comment ni dia berlambak tau dalam masakan ni. Viral Maggi Chili Oil kan, itu bukan resipi aku. So bila content creator lain buat resipi tu, dia orang tag aku, "Mamat ni tiru resipi Oman apa semua." Nah, jangan macam tu. Sebab aku pun resipi ni untuk dikongsi, untuk semua kongsi bersama kan. Be yourself. Okay, create your own personality yang kau selesa, yang kau tak penat jadi orang macam tu. Macam aku dulu dekat, aku buat video aku kat YouTube, aku try hard gila nak jadi lawak mat. Tapi sampai bila? Aku bukan orang macam tu. Bang Man 2 tahun yang lepas, seorang yang suka buat video lawak tapi dia dah burn out. Bang Man sekarang ni buat something yang he loves. And aku suka apa yang aku buat sekarang. So dia macam kita keluar sikit daripada kita punya comfort zone. Tapi yang sweetnya adalah aku dah masuk dalam satu chapter baru dalam hidup aku. Okay guys, assalamualaikum. Aku Bang Man. Hari ini aku ada program masakan sikit dekat Plaza Sungai Wang bersempena dia punya pelancaran seni batik raya. Tapi kalau korang jenis yang banyak kerja, nak rushing semua kan, masak sekejap pun tak apa, asalkan dia dah lembut sikit, elok masuk dalam blender dah settle lah. Tadi aku masak chicken butter. Tapi bukan chicken butter yang biasa kita nampak, yang putih-putih ada cili padi, bukan. Ini yang Indian style punya chicken butter. Memang sedap kan. Dia di-schedule untuk post hari Isnin nanti. So orang yang kat sini bertuah dapat tengok. Cabarannya adalah sebab personally saya nak kena handle aku nak kena handle. Kadang-kadang ada brand nak masuk sponsor apa semua kan. Jadi aku tak boleh nak record in advance. Sebab sebelum ni aku plan nak record semua dalam konten sebulan terus. Tapi disebabkan kadang-kadang ada brand nak masuk ke dalam video, jadi aku kena standby. Aku tak boleh nak record in advance. Jadi misal kata esok aku nak post, hari ni baru aku boleh record. Aku tak boleh record dalam seminggu awal macam tu, takut nanti kacau kan. So tu antara challenge yang terbesar lah. Dan of course nak fikir menu. Menu kadang-kadang kalau kita fikir takkan nak buat curry pap sardinya kan. Kadang-kadang kita nak buat yang advance sikit. So challenge tu lah, nak fikir menu kan. Sebab ni pun first time buat content Ramadan. So far aku buat masak-masak ni, adalah yang komen kadang-kadang, "Bang, kurang ke minyak bang?" Apa semua kan. Benda tu kadang-kadang aku take note jugalah. Sebab kadang-kadang komen daripada orang, kata komen haters apa semua, tapi kadang-kadang komen tu kita boleh ambil, kita boleh buat dia sebagai komen yang membina. Tapi contohnya macam nak cakap macam mana eh, kadang-kadang hate comment ni dia berlambak tau dalam masakan ni. Sebab kadang-kadang contohlah aku ambil, kita ambil ayam masak merah kan. Orang A mungkin masak dengan cara lain, orang B mungkin masak dengan cara lain. Jadi kadang-kadang ada perbalahan di situ. Kau masak cara tak betul lah kan. Kita kena terima lah yang satu masakan tu boleh ada beribu-ribu jenis cara masakannya. So tu je lah. Kau jangan, kau let dah, kecoh lah kan. Lepak lah. Aku buat konten dah lama mat, daripada 2014 lagi. So perjalanan aku sampai tahun 2022 ni, mostly aku ignore je lah kan, hate comments ni semua. Tapi tak apa ni, tak dinafikan lah. Kadang-kadang koyak juga. Dia hate comment tak apa, cuma apa ni, bila orang tersalah faham niat kita nak buat sesuatu, tu, and then dia komenkan benda yang kita tak ada niat pun nak buat benda tu, tapi dia pula yang kecoh kan. So benda-benda macam tu kadang-kadang buat kita panas lah. Kita pun, kita manusia lah, kita koyak juga kan. So kita ignore. Tapi sometimes kita kena voice out juga. Sebab benda tu kita tak boleh nak ignore, ini pendam dalam makan seorang je kan. Kadang-kadang kita kena voice out juga.
kau suka lah orang kata kita koyak ke apa, tapi bila kita dah voice out tu sesuatu, dah voice out tu sekali, and then kita relax lah kan, at least kita dah suarakan ketidakpuas hatian kita. Sebab kita manusia kan, kita pun ada hati dan perasaan, kita tak boleh nak makan seorang je, pendam dalam seorang. So itu je lah. Okay, komen tu ada terbaca kat Twitter, and first of all aku tak ada masalah dengan Khairul Ameng. Khairul Ameng memang did a good job. Aku pun kadang-kadang ada terinspired jugalah daripada dia. Cuma mungkin komen berkenaan komen dengan Khairul Ameng tu sebenarnya aku tak kisah sebenarnya. Cuma ada lagi beberapa komen yang macam dia ni siapa kan, tiba nak masak nak jadi macam Khairul Ameng pula. Jadi benda tu sebenarnya, if you guys know me lah, sebelum ni aku banyak buat konten lawak apa semua. Tapi sampai bila nak macam tu, otak aku pun dah kering kan. Jadi lawak aku pun, aku mengaku memang hamba mat. Sebab tu aku cari benda lain. So aku fikir balik passion aku, aku minat masak. Aku masak daripada umur 14. So why not aku buat konten masak. So bila aku transition daripada buat video-video lawak ni masuk video masak, orang jadi terkejut kan. Orang jadi macam pahal ni tiba kan. Dari situ lah orang cakap, pahal ni nak jadi macam Khairul Ameng pula. Itu je sebenarnya. Dia macam kita nak berubah ke sesuatu yang kita lebih relax, kita lebih gembira, tapi orang sekat kita. Sebab tu aku koyak kat situ. Aku tak koyak kau compare aku dengan Khairul Ameng. Itu penghormatan juga sebenarnya. Cuma bila orang cakap, pahal ni kan, tiba yang kau buat je lah video lawak hambang kan tu. That is some... Ya, ada mat. Aku tak kisah, memang lawak aku hamba kadang. Cuma niat kita nak berubah ke sesuatu tu, tapi orang tak support, orang sekat. Itu yang kita sebagai manusia pun, kita boleh koyak lah benda tu kan. Mungkin ada orang yang kata dia samakan, maybe sebab, sekarang ni Ramadan semua orang nak buat video hari-hari kan. So benda tu mungkin nampak macam Khairul Ameng punya style lah. Tapi kalau korang perasan, sebelum puasa lagi pun aku ada cipta satu segmen aku sendiri, which is lapang tengah malam, which is aku masak and aku post tengah malam. So aku tengok tak ada orang post tengah malam kan, macam tak berani, takut orang nak tidur apa semua. Tapi aku post tengah malam, dapat sambutan alhamdulillah. Jadi pada bulan Ramadan, of course lah, semua orang nak kejar konten Ramadan, nak post hari-hari menu berbuka, menu sahur. Tapi outside of Ramadan, aku pegang konten aku lah, lapang tengah malam, which is korang masak menu yang memang tengah-tengah malam punya, memang malas, and post tengah malam. So itulah yang aku boleh katakan perbezaan sedikit konten aku dengan konten Khairul Ameng. Aku berani kata lah, dalam 90% video-video aku kat TikTok tu semua bukan resipi aku pun. Kan, aku kadang aku bangun tidur, aku layan YouTube je, aku nampak macam ada sesuatu masakan yang macam syok dibuat, aku buat lah. Jadi ramai yang kata, okay, contoh macam alhamdulillah viral Maggi Chili Oil kan, itu bukan resipi aku. So bila content creator lain buat resipi tu, dia orang tag aku, "Mamat ni tiru resipi Oman apa semua." Jangan macam tu, sebab aku pun resipi ni untuk dikongsi, untuk semua kongsi bersama kan. So tu lah, aku banyak agak tengok kat YouTube, kadang-kadang aku baca kat artikel, and then aku jadikan dia video. Tak ada masalah pun. Dan mungkin step aku, contoh hari ni aku masak nasi, esok aku tak nak masak nasi, aku masak spaghetti ke, aku masak, contoh aku masak dessert pula ke. So maybe korang kat luar sana, content creator nak buat content masakan apa semua, pelbagaikan lah. Hari ni nasi, esok jangan masak nasi, kau pergilah buat ais kepal Milo ke kan, something yang different. Pesanan kepada haters-haters, ikut suka korang lah. Korang kena tahu dosa dengan Allah dengan dosa dengan manusia lain macam lah. Dosa dengan manusia kau kena claim dekat orang tu sendiri. Viral Maggi Chili Oil kan, itu bukan resipi aku. So bila content creator lain buat resipi tu, dia orang tag aku, "Mamat ni tiru resipi Oman apa semua." Jangan macam tu, sebab aku pun resipi ni untuk dikongsi, untuk semua kongsi bersama kan. Dan kita pelbagaikan lah content creator makanan dekat Malaysia ni kan. Kalau nampak macam maybe quality video dia agak low, janganlah kau hantam dia, kau support lah dia kan. Kita pelbagaikan lagi content creator makanan di dalam Malaysia ni, dan entahlah, respect lah. Respect orang sikit. Bila kita respect orang, orang akan respect kita. So tak payah nak hate-hate komen ni. Kita dah tahun 2022, Mat. Kita dah boleh bergerak ke arah yang Malaysia yang lebih maju. Rakyat negara
rakyat minda kelas tinggi sikit, janganlah low sangat. Okey, satu, kau jangan buat konten bodoh, kau jangan viral-viral bodoh and then keluar video minta maaf apa semua. Rakyat Malaysia dah penat lah dengan trend macam itu. Kau buat je konten clean, kau buat je konten yang okey, orang akan suka. Satu. Nombor dua, follow the trend. Kan? Kalau ada macam trend-trend yang shock untuk kau jump in, kau masuk. Dekat TikTok, aku beritahu TikTok punya engagement sangat tinggi, dia laju. So mungkin ada beberapa sound yang tengah trending, kalau benda tu tak sensitif, gunakan sound tu. InsyaAllah. Yang ketiga, kau kena be original lah, kan? Walaupun maybe kau ada terinspired oleh seseorang yang kau idola kan, jangan terus ambil. Kau ambil ayat dia, kau cakap macam dia apa semua kan? Memang macam direct tiru macam tu, orang akan rasa cringe lah. So elakkan macam tu. Be yourself. Okay, create your own personality yang kau selesa, yang kau tak penat jadi orang macam tu. Macam aku dulu dekat, aku buat video aku kat YouTube, aku try hard gila nak jadi lawak man. Tapi sampai bila? Aku bukan orang macam tu. So bila aku dah berubah ke arah macam ni, aku lebih selesa, aku sayang diri aku lebih lah. So untuk korang stay lama dalam bidang social media ni, just be yourself, tu je. Batman 2 tahun lepas buat video lawak yang agak cringe kalau ditengok balik. Tapi tu lah video. Alhamdulillah, mungkin orang sokong kan masa tu. Tapi kita sendiri buat video lawak macam tu, dia drain out tau. Sebab sampai satu masa punchline dah tak ada. Lawak ni bukan macam lagu. Lagu kita boleh nyanyi banyak kali, tapi punchline ni kalau recycle memang tak jadi. So Bang Man 2 tahun yang lepas, seorang yang suka buat video lawak tapi dia dah burn out, Bang Man sekarang ni buat something yang he loves. And aku suka apa yang aku buat sekarang. Gadget dah kurang. Sebab gadget occupation sebelum ni. Tapi kita dah quit tu, kita full time dekat content creation masa ni. So gadget dah tak apa nak buat lah. Sebab benda ni dah menjadi benda yang shock untuk kita buat daripada aku umur 14 tahun lagi kan. So dia macam hobby and passion jugalah. Kan? Macam cringe nak panggil hobby and passion. Tapi benda tu lah sebenarnya kan, hobby and passion, aku masak. So yang best yang masak ni, berjuta-juta jenis masakan dalam dunia ni. So kau takkan habis idea daripada nak buat punchline. Tu je. Oh no. Aku tak nak tu. Aku baru masak 2-3 pinggan orang panggil aku chef. So tak nak macam tu. Aku lebih selesa dipanggil content creator. Aku tak suka buat 2-3 video and then orang dah gelar aku itu ini. Aku tak layak lagi nak menerima title tu semua. Aku tak ada ambil sijil. Aku tak ada pergi kelas apa semua. Sebelum ni kalau diploma ambil IT. Degree pun IT. Tapi IT aku ambil tu pun belajar coding apa semua. Aku masak tu sebab mak aku mengasuh budak dulu. Jadi bila dia mengasuh budak, malam dia penat. So dia cakap, "Man, tolong masakkan untuk makan malam." And aku pun start belajar daripada situ lah, hari ke hari. Orang minat masakan kita, kita pun rasa puas. Itu je, simple je. Planning tu memang ada. Mungkin aku nak keluarkan sesuatu jenis masakan, maybe paste something yang menyenangkan orang nak masak. Tapi aku relax dulu. Maybe aku buat dulu konten ni dalam 2-3 tahun. Aku nak gain trust dulu. Aku tak nak terus keluar produk kan. Nanti orang akan cakap, "Oh, dia ni buat video untuk keluar produk saja." So aku tak nak macam tu. Aku memang buat video ni sebab aku minat masak. So alang-alang aku dah minat masak, aku nak menyenangkan orang lain untuk masak. So mungkin akan keluar produk juga nanti. So minta korang support lah. Okay, aku pun tengah study lagi. Ada tu ada, tapi ikut mood lah. Kita tak nak buat benda secara terpaksa kan. Mungkin sebab orang, "Oi, nak, oi, aku nak." Tapi otak aku dah kering, aku nak buat apa. Aku ikut mood aku lah. Kalau sampai aku buat, insyaAllah. Dia macam bittersweet juga sebenarnya. Sebab bitter tu kita dah tinggalkan kita punya comfort zone kan. Macam sebelum ni aku buat video hoha-hoha, lepas tu aku tidur kan. Tapi sekarang ni aku buat video and then aku kena keep on bekerja lagi. So dia macam kita keluar sikit daripada kita punya comfort zone. Tapi yang sweetnya adalah aku dah masuk dalam satu chapter baru dalam hidup aku.
Aku harap chapter ni dapat memberikan aku rezeki dalam pada masa yang sama buat aku happy. Status sekarang masih bertunang lah. Masih bertunang. Kita tak boleh nak cakap lah sebab kita tak tahu. Tapi yang confirm insyaAllah tahun ni. Tahun ni kita akan usahakan lah. Cuma bulan berapa tu tak berapa pasti lagi. Pesanan kepada anda semua, kalau you guys have something yang kau tahu kau boleh buat, tak kira lah masak ke, kau terer main gitar ke, kau kau minat main Gundam ke, gunakan power of social media. Kau expose diri kau kat social media dan benda tu boleh generate into income. Itulah dia, the power of social media. Ada minat, buat social media. Itu je. Consistency, that's why kita nak korang pilih passion. Sebab bila korang buat something yang korang suka, consistency tu dah terjaga. Kau boleh buat video tu dalam jangka masa yang lama. Okay? Kau buat sekarang social media. Terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih banyak. Tahniah kau. Tahniah. Image pun dah naik. Kalau anda nak follow mereka di social media, boleh cari mereka di Instagram, TikTok, maupun di Twitter. Aiman, apa yang social media kau nak? Mungkin boleh share kepada penonton. Twitter, Instagram, Aiman Salim underscore. Baru main 30 je dekat TikTok. Boleh tengok.